Selamat malam. Salam sehat serta sejahtera selalu untuk sahabat-sahabat semua. Masih di api primitif atau ayo mati. Teknik hand drill. Tapi kali ini saya akan menggunakan papan api atau fireboot yang mini ya, yang kecil seperti ini. Nah, keuntungan dari fireboot kecil ini mungkin kita buat agak bulat seperti ini ya. Jadi keuntungannya nanti mungkin kita tanpa kita handle, biasanya mungkin dengan fireboot panjang seperti ini kita harus menginjak papan api. Tapi dengan fireboot kecil ini mungkin tanpa kita handle pun sangat memungkinkan. Jadi dengan teknik yang tepat mungkin. Keterampilan pemilihan kayu juga sangat berpengaruh demi tercapainya sebuah bara. Jadi mungkin tekniknya kita bisa mengambil posisi seperti ini. Dengan spindle panjang kita bisa melakukan dengan berdiri pada awalnya. Selama kita melakukan pemutaran, memutar drill dan menekan dengan kuat, papan api ini tidak akan bergeser. Oke, mungkin akan saya coba. Jadi kita hati-hati dalam membuat take ini atau huruf V karena dia terlalu kecil. Saya akan mengambil posisi berdiri pada awal.
mungkin bisa seperti itu, atau bisa dengan posisi seperti ini. Itu sehingga mungkin akan terkumpul serbuk seperti ini. Mungkin setelah terbuk terkumpul antara spindle dan payapot terjadi pengarangan, mungkin kita percepat putaran dan penekanan saat mana sudah mencukupi, mungkin akan terjadi reaksi panas. Oke, akan saya jadi keuntungannya papan api ini mungkin tidak perlu kita handle dengan kaki ya. Jadi selama kita mungkin melakukannya dengan memutar dan menekan yang kuat, di bipod ini nggak akan bergeser. Saya pindah ke pinder bundel.
Oke, mungkin itu sedikit sharing atau berbagi ke sahabat-sahabat semua tentang teknik hand drill dengan spindle kecil atau mikro spindle. Oke, selamat malam. Salam sehat serta sejahtera selalu.